ini lecet. Nah, ternyata dia itu pemiliknya sudah pernah berganti kondensor dan sudah pernah berganti batu arang ini. Nah, jadi ini sama bengkelnya memang cara mengeluarkan ini mesti dibuka ini. Baut bullhead. Nah, jadi teman-teman jangan curiga lagi kalau misalnya teman-teman mendapatkan mengecek mobil Honda Brio yang sininya sudah dibuka lecet ya. Nah, seperti itulah tips dari saya teman-teman, kalau misalnya mau ngecek mobil jangan kaget ya, lihatnya dari sini ya. Berarti kalau misalnya mobil ini lecet, berarti batu arangnya sudah pernah diganti, enggak masalah ya, karena usia ya. Seperti itu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya masalah mobil, silakan japri aja, kalau misalnya saya tahu, saya paham, saya jawab. Cuman kalau saya enggak tahu, saya akan bakal bertanya kepada orang yang paham.